Wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik Sabtu tanggal 25 November tahun 2023. Hasil analisa BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M sama dengan 3,5. Epicenter terletak pada koordinat pukul 7:03 LS dan 106.65 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 12 km tenggara Kap Sukabumi Jabar pada kedalaman 12 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Cimandiri. Dampak gempa bumi yang digambarkan oleh peta tingkat guncangan Sakemap BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa bumi ini dirasakan di wilayah Sukabumi dengan skala intensitas 2,3 mmi. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang, getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut, kata Kepala BBMKG Wilayah 2 Tangerang Hartanto dalam keterangan tertulisnya. Hingga pukul 6.55 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Gempa yang terjadi di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, terasa sampai ke Kota Padang. Warga cukup panik dengan kejadian gempa tersebut. Cukup kuat juga getarannya sehingga membuat saya menjadi panik, ujar Wina, salah satu warga Kota Padang, kepada Kompas.com. Lebih jauh dikatakan Wina, saat terjadi gempa, hujan juga sedang melanda Kota Padang. Mau lari keluar rumah, hari juga hujan dan cuaca dingin. Mau tak mau juga terpaksa keluar rumah daripada terjadi apa-apa di dalam rumah. Namun, syukur tidak terjadi apa-apa, ujarnya. Sementara itu, Dona, warga Kota Padang lainnya, mengaku juga terkejut dengan gempa tersebut. Saya sempat juga terkejut juga dengan gempa tersebut. Awalnya tidur-tiduran di kamar karena hujan, namun karena gempa terpaksa lari keluar rumah, ujarnya. Gempa bermagnitudo 6,4 mengguncang Mentawai, Sumatera Barat, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat. Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diberitakan sebelumnya, tercatat, sejak Senin dini hari, sudah terjadi 3 kali gempa di Mentawai, Sumbar. Gempa pertama terjadi pukul 0:04 waktu Indonesia Barat bermagnitudo 5,2. Gempa terjadi di kedalaman 14 km atau berkoordinat pukul 1:00 LS-98.58 BT 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar. Gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa susulan bermagnitudo 5,9 kemudian terjadi pukul 5.34 waktu Indonesia Barat. Gempa berlokasi di 156 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumbar, atau di kedalaman 11 km. Gempa susulan kedua ini tak berpotensi menimbulkan tsunami. Kemudian, gempa ketiga terjadi pukul 10.29 waktu Indonesia Barat yang bermagnitudo 6,4. Gempa kuat kembali menggoyang Mentawai dengan kekuatan yang lebih besar. Kali ini gempa ketiga dengan kekuatan lebih dari M5,0 sejak tengah malam tadi, yaitu memiliki magnitudo 6,4. Menurut data awal Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022, pukul 10.29 waktu Indonesia Barat ini berada di titik lokasi 0.99 lintang selatan dan 98.53 bujur timur. Pada gempa bumi sebelumnya dengan magnitudo 5,9, yang diperbaharui menjadi magnitudo 5,8 berada di lempeng segmen Megatras Mentawai Siberut. Dari respons terhadap akun BMKG yang mengabarkan gempa, warganet banyak yang mengaku merasakan guncangan gempa di Padang, Bukit Tinggi, Riau dan Pasaman. Mereka menyatakan getaran terasa kencang hingga menyamakan dengan naik kapal. Gempa kembali mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, petang tadi. Kali ini, 3 gempa susulan mengguncang wilayah itu hanya dalam rentang 13 menit. BMKG mencatat, gempa pertama terjadi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat tadi dengan magnitudo M4,0. Gempa ini terjadi di 0.92 lintang selatan,
99.23 bujur timur, pada posisi 48 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa kedua terjadi pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat tadi dengan kekuatan lebih besar yakni M4,5. Gempa ini berpusat di pukul 1.19 lintang selatan, 98.39 bujur timur, pada posisi 79 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Gempa ketiga terjadi pada pukul 18.11 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M4,5 di pukul 1.19 lintang selatan, 98.39 bujur timur pada lokasi 43 km timur laut Pulau Siberut Mentawai dengan kedalaman 10 km. Pusat gempa ketiga gempa susulan itu berdekatan. BMKG menyebut gempa tersebut tak berpotensi tsunami. Gempa tidak berpotensi tsunami, kata Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suwaidi Ahadi. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa sebelum kembali ke dalam rumah, imbau Suwaidi. Sebelumnya, 3 gempa juga terjadi sejak dini hari tadi. Puncaknya pada Senin pagi atau pada pukul 10.29 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan M6,4. Sebanyak 2.326 orang mengungsi dan 4 bangunan dilaporkan rusak akibat gempa itu. Saat ini, masyarakat di sana masih bertahan di tenda-tenda pengungsian karena khawatir terhadap gempa susulan. Belum ada laporan terbaru mengenai korban dan kerusakan akibat 3 gempa susulan yang terjadi pada petang ini. Gempa magnitudo 6,4 terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa itu sempat dirasakan orang-orang di Bandara Internasional Minangkabau. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau, Siswanto, mengatakan saat itu gempa dirasakan pukul 10.32 waktu Indonesia Barat. Siswanto mengatakan, saat gempa terjadi, calon penumpang pesawat yang masih menunggu di terminal keluar. Siswanto mengatakan para calon penumpang itu keluar bukan karena panik, melainkan karena diarahkan petugas.